Hello, halo semuanya. Welcome back di channel Dwiki, dan di video kali ini kita akan melanjutkan petualangan fantasi kita yang sempat tertunda karena game-game sebelumnya, apalagi kalau bukan Legend of Mana. Jadi di part sebelumnya kan aku, kalau nggak salah itu kan kita apa crafting golem ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi dengan membuka artifact. Tapi ambil itu aku lihat fanbase-nya dulu, guide-nya, karena sebenarnya ada aku lupa gitu kan. Place a medallion space directly next to cavern, berarti coba di sini ya. Nah, medallion ini kalau nggak salah bakal kebuka jadi map jungle. Oke, okay. Agak berisik suaranya ya. Okay. Oh ya, oke, okay. Bener. Oke, okay. Kita langsung ke jungle karena ada quest atau chapter baru di tempat ini, 2 atau 3 gitu. Oke, okay. Udah lama juga ya aku main ini. Nggak record lebih tepatnya ya. Flee, oh Pelo, ini ceritanya apa? Cadel. Please listen up. Miss your lucky day. Kau akan menangkap a ducat dan membawa dia kembali. Dan apa yang akan terjadi? Ah, aku tidak tahu. Cih. Kau tidak mengerti ya? Hah? Jadi kenapa? Gitu ya. Si gebet ini yang tanya. Dia akan membawa tangan. Oh, makelar. Nah begitu. Oh iya. Makelarnya itu namanya Mr. Foodie Dudi. Oh gila, namanya Foodie Dudi. Aku bukan Mr. Foodie Dudi. Tolong address, kenali aku sebagai Shutter B. Aku bukan developer yang gitu ya. Dan gue akan berkurang menjadi jadi berapa? Oke. Gila, boy. Kalau kita nangkep apa? Duketnya kita bisa dapat uang nih, lumayan nih. Apa kau tidak mengerti? Mr. Food ini telah mencurangi kita. Kenapa ini? Aku tidak mencurangi kalian. Kau harus membayar semua apa yang kau jual. Baiklah. Toil. Saya berdua minumnya. Hah? Apa maksudnya? Kau menangkap 500 ducat dan... What the hell? Oke. Okay. Mereka ngira itu apa? Si Shutter B itu namanya Foodie Dudi, padahal bukan Shutter B gitu. Biasanya sama sih kamu, hey Shutter B. Oh, aku akan menghargai. Oke, okay, memberi penghargaan 20.000 rupiah untuk setiap ducat. Wow. Oke. Ya kenapa? Bentar. Kenapa nih? Balik lagi coba jawab. Tuh. Lilipi. Dia kan menjadi hero, ya. Get it for me and I'll do it with some on some. Oh. Kita nangkep si Lilipi nih. Mana nih? Oke, okay, I'm sorry. Aduh, salah tangkap guys. Ya, padahal saya mau Lilipi. Oh ini, Lilipi. Wah. Oke, okay, kita nangkap Lilipi. Coba, atau kita harus ngikutin? Oke, kita coba ngikutin dulu ya. Sambil, tuh kita ngomong sama si peri-peri. Dia sering ngomong tuh. Oh, ini adalah tempat yang lagi di castle. Oke. Udah di reminder nih. Kita nggak boleh tersesat di jungle karena kalau tersesat katanya yaudah selesai. Oke, coba kita ikutin, kita harus ikutin si Lilipi ini karena sepertinya dia akan menunjukkan apa ini, sepertinya clue penting gitu kan, karena kalau kita pencet dia diem. Nah kan, balik lagi, bodoh aku, sorry guys. Ayo jalan,
jalan 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 la 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 lili lili lili. Ayo lili pi sama kali kau. Oke, ke bawah berarti ya. Oke, terus itu kemana nih lili pi? Ipad. Aku bertaruh si kepala blok tidak akan menemukan jalannya. Bro, ya lewat. Udah. Oke. Kita coba ikutin. Coba kita di belakangnya aja. Ayo baris teman-teman, ayo baris AC. Tadi belum itu kita ambil dulu petinya. Isinya adalah Lengai dong. Oke. Kita ikutin. Kita ikutin sampai sini. Oke. Kita lanjut. Oke, mana nih? Loh, mana? Lipi? Mana kau? Halo? Waduh. Ya bener. Aduh, salah. 1, 2, mati. Mati, jalan dulu. Guys, mati salah. Mati kau. Mati kan? Tuh, ini nggak diambil. Ayo, lutut. Ambil dong. Yaudah, aku ambil semua lah. I'm sorry, I'm greedy. Wait a minute. Who are you? Hai kau, aku akan kita dikasih mantra ada mereka ada berat. Oke, lagi kita di dasar mantap. Udah lah, ampun banyak banget bos, mantranya banyak sih. Oke, dapat. Kita balik lagi, katanya kalau nggak gitu ini lipi. Loh, ini lipi. Bentar. Ini lipi tadi. Coba kita ketemu lagi. Minggir dong lu tuh. Yes. Ayo baris teman-teman, ayo baris. Ayo, tenang. Ayo budak. Ayo, cepat. Ayo. Ayo. Oke. Okay. Yo. Harusnya sih balik ke tempat awal sih. Harusnya lah ya. Iya. Balik ke tempat awal guys. Tenang. Tenang. Nih. Aduh duluan. Lipi. Oke. Di blok yang jalannya. Gak sopan. Dan ini kuncinya adalah di lipi nih. Coba. Mau kemana nih Lili Pink? Coba, aku sambil lihat. Beneran, kayaknya kita ngikutin Lili Pink nih. Oke. Sebenarnya menunjukkan jalan ke arah yang berbeda dari sebelumnya guys. Nah, ayo Lili Pink. Wah, ini kayaknya kalau di zaman sekarang namanya GPS gitu kan. Dia jadi penunjuk arah dan tak tahu arah pulang. Aku tanpamu butiran tahu. Weh. Loh. Si bos, si big guy. Ya, ayo pet. Bukan, aku kan tadi lagi. Tersesat ya rupanya. Loh. Mana? Loh. Mana Lili Pink? Terario, Lelepi, mana nih Lelepi? Gak boleh dong. Loh, nah, dapet gak? Jangan bilang aku tersesat nih. Otoke. Udah gak tersesat guys. Coba kita pakai feeling kita ke atas. Coba kita naik lagi ya. Sambil apa nih? Gue kenal bos. Bos, kok gulak ini bos? Kenapa tuh? Bentar, kita mau ngomong. Something. Oh, ada sesuatu yang gak baru saja. Bentar, aku ikutin dulu, kita ikutin dulu. Wow. Hei, curang. Sudah kau tidak bilang sesuatu kan? Ini bukan duket. Tetapi ada suatu binatang yang besar balik sini. Hey, mungkin kita dapat menemukan
Ini banyak ah. Go. It's gonna be human. Apa nih? Bentar, itu udah mau sampai si kelinci nih. Bukan. Salah. Coba. Handsome pergi menuju ke handsome namanya. Dia menuju ke territories free. Ya. Gentle. Oke. Handsome menuju ke coba. Coba kita ke sini. Hup. Oke, kita dapat acid ya. Nah, ini kayak yang tadi kan di awal tadi kan. Oh, beda. Masih tersel di pergi untuk memeriksa kenapa para peri-peri berindah seperti aneh gitu kan. Dia menuju ke Conduit of Rain, tapi dia mungkin bersembunyi di sifat tempat. Ini dapat kita kalau Oke. Kita berarti suruh mencari si Silky yang tadi menyelamatkan kita. Bukit sudah menyebutkan masalah di sekitar ini, akan seperti ini. Try working to catch him. Oke. Berarti benar-benar kita harus nangkap si Bukit gitu kan. Karena enggak kita bakal kena masalah guys gitu. Coba kita kesini. Film gua kayaknya bakal ke kanan terus. Oh bener kan? Bukit territory. Oke. Kita langsung mendekati ke teritorinya si Bukit. Mantap. Oh No! Coba, aku lupa. Oh iya deh. Kita punya ini. Aduh dulu. Boom. Oke, yuk goyang dulu ya. Tunggu dulu. Agak keras ya. Kerasnya kehidupan. Mati kok. Mantap. Bentar. 1, 2, 3. Dorong dulu. Panas. 2, 3. Dorong lagi. 1, 2, 3. Masih gak kenapa. Aduh, salah. Sial. Bentar, apa sih? Motif-motif dari laptop ini loh. 2, 3. Ayo. Lu tuh, ambil. Oh, gak diambil aja lah. Kita ambil. Coba, kita ke atas ini. Apakah kita langsung ketemu sama Duket? Gue belum. Oke. Potion powder guys. Okay. Wah ini. Kita langsung jurus. Bantai semua. Hui. Asik. Nah, oh belum. Oh gue boleh. Dadah. Tomatomen namanya. Oke. Okay. Dulu. Tolong dong. Itu gak dapet dong. Yalah. Kita serius. 1, 2, 3. Wah gila. Cepet banget dong dia. Respeednya. 1, 2, 3. Serang. Serak, wah gila. 1, 2. Tumpang aja terus bos. Tumpang aja terus. Wah gila, kurang aja. Gila aja terus sampai mati ya. Mati loh. Nyebelin banget sumpah. Gak sopan loh, nunggang-nunggang kepala orang. Apa nih? Oke, kok makin aneh nih. 1, 2, 3. Ampun. Aduh tuh. 1, 2. Oke, dapet. Oke. 1. Tunggu. Oke, biar one-on-one nih. 2. Gak bisa, cancel dulu. Kotak dulu, boy. Kotak dulu, boy. Boy, mana sih seranganmu? Aduh, ya ampun. Enough. Oke, dadah. Mati kau. Kalau belum jalan. Dikit banget. Sumpah. Ini mereka lama banget ya. Heh. Tuh. Kok gak kena sih? Nah, kan? Baru mati. Beling. Oke, kita coba ke kanan lagi. Waduh. Ampun nih, langsung aja eksekusi di warna belakang. Sini. Come here, bebe. And you will be die. Die. Harusnya mati sih. Dan. Yes, see. Woo.
uang. Coba kayaknya. Loh, gak ada apa-apa dong. Kayaknya, oh bener, kayak bau-baunya ya. Bau-baunya tempat luas, sepi. Pasti. Pasti. Di sini tempatnya guys. Aduh, ketemu lagi sama ini. Si T-Rex ini. Udah. Oh, mati ya. Tuh, wah. Boleh-boleh loh. Kayak apa, biasanya lama bang untuk setipe hewan gede tebel lah sudah bang. Oke, langsung sembur lagi kita jurus dua, nggak kena, nggak kena. Aduh ya ampun, tuh kelas tiga, dorong lagi kan, dorong lagi kan. Ini apa sih? Tentakelnya. Wah. Aduh, aduh, pusing bos, pusing makan baby. Sumber lagi. Tuh. Aduh. Oke lah. Mati. Coba kita. Apa sih? Cuma yang menjual. Oh, mebelnya dibakar. Bakar dulu. Mati. Tepot. Kesal. Ambil. Gak mau ambil di terang sih gitu. Sumpah. Yuk. Ini salah guys, tujuan itu salah. Apa kita harus balik ke tempat yang di tadi ya, yang ada binatang buasnya tadi. Mati. Tuh, wah juga. Ini kayaknya si tomat-tomat ini ada kuat sama serangan hisut nih. Kalian digebok pakai, ini kan? Kurang ajar. Thanks soy. Tuh, wah juga. Mati kau. Tuh. Dua, tiga. Kotak. Oh, belum mati. Mati kau. Oke. Guys. Yuk, cepet. Tugas ini ada. Lama cuma gara-gara nyasar nih tadi. Maaf. Waduh. Udah lah, gak salah pakai basa-basi. Mati kau, malu-malu. Belum mati dong. Ini belum mati dong. Yuk, sini. Wah, dibakar ya tuh, lihat dong. Aduh, terus dong. Mati kau, nice. Tutup, pintar. Oke, lumayan. Apa tadi? Nah, cek aku guys. Buru-buru soalnya. Oke, coba balik ke sana lagi. Barangkali ada clue-nya sama Paris Fair tadi. Oke. Dua. Ini adalah hutan untuk para peri. Manusia dua. Allah, dibalikin bener-bener. Wadah. Balik lagi nih guys. Coba nih kita cari dua orang tadi, si Kelinci sama Aini. Kelinci. Tata, sorry. Aku melihat. Tapi aku udah bisa menangkapkan dengan tangan sendiri. Wow. Minta kong kali kong nih, kita kerja sama timbok gitu kan. Kong kali kong. Oke. Halo, let's go. Coba. Mana sih handsome gitu? Handsome. Ada this one in. Put your broken together. Oke. Okay. Oke. Kayaknya kalau dari guide-nya bener nih. Yuk, udah kan? Bocah udah ya. Oh bener, oke, siap. Langsung. This way. Mana nih? Loh mana? Mana? This way segala yang nyasar nih aku. Oh ini, oke. Yuk, mana? Yuk, kelinci. Kelinci. Oke, kita ikutin si kelinci ini ya. Well, aku tidak akan kehilangan dia kali ini. Gila, belum terpada. Oke, siang som. Oke, kita langsung ikut aja. Gak usah banyak lama-lama. Kita percepat, Gil. Kita percepat. Nih, mana bener gak sih? Bukan. Salah. Bukan di sini. Sup. Oke. Nah, di sini. Astaga.
kalian lagi, capek aku lama. Aduh, oh. Mabuk, 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 mabuk. Aku dulu. Dadah. Tuh, wah, mati kau. Tuh, wah, tiga. Tidur dulu. Enggak kena, bos. Mau main tiup. Oh, tiup, tiup. Tiup dulu, kan? Enggak, selesai. Oke. Gambar, oh, apa tadi? Material mungkin, kan? Mungkin, ya. Oke. Kan si mereka berubah tadi? Astaga. Udahlah, matilah kalian. Kakak lah ngadepin kalian. Gimana sih XP-nya? Cuma ya, itulah tandanya. Gak mau. Dadah. Oke, coba kita panaskan dulu. Pakai api asmara. Mati. Iya gak temen. Coba, coba. Kotak lagi. Eksekusi. Nice. Cuma kasih coklat doang. Tetap susah sangat bunuh. Aduh, mereka lagi. Bisa gak? Aduh. Gelap. Oke, kita dulu. Lagi. Wah, ya ampun. Lagilah. Nah, ada. 1, 2, 3. Tangan, wih, jadi kecil. Aduh. Ah. Mati kau. Dicium. Ya salah. Salah, Bun. Jurusnya salah lokasi. Ah, mati kau. Ke sini. Ah, nice. Bagus, level up dia si kutu kecil. Ini balakan. Aduh. Udahlah. Aduh, kenapa? Dadah. Kiss my ass. Udah deh. 1, 2, 3. Mati dong. Sok, sini. Tutup. Allah. Gak mau, dia gak mau XP ini. Yuk, terusnya sini. Bener kan tempat ini kan? Really dude? It's a big King Kong called a duke? Wah! Coba. Aku kira duke itu binatang sejenis kecil bentuknya, mungkin bentuknya mungkin mukanya rada ganas atau liar. Tapi ini King Kong, Pak. Maaf nih ya. Eshelah, aku pikir apa duket itu kayak peri atau gimana. Wait. Ampun. 1, 2, 3. Jurus dulu lah. Aku dulu lah. Kena. Mati. Aduh, sakit. Wih, gak kerasa dong. Ampun. Ampun, walalalalalala. Weh, gitu tuh tanganmu. Gak sopan ya. Sudah. Panasin dulu, kan. Yo. Panas. Gak apa-apa. Di bawah. Mati gitu aja. Kenapa mereka? Ya kau tahu, kau dan aku. Oke. Kita berdua adalah whips. Kita berdua deh. Oke. Kenapa mereka tadi berdua? Ini lagi mana? Terima kasih sudah mendapatkan kau. Oke. Oke, kayaknya mereka dapat apa buntutnya dari si duke, mungkin ya. Karena tiba-tiba mereka nongol, gitu kan? Ya, ayo. Dan aku termasuk juga. Oke. Bentar deh.
dia tadi janjiin kalau dapat buntutnya Duket dapat 20.000. Aku bunuh Duket, berarti harusnya aku dapat lebih dong. Hey, not enough, not enough. Aduh, aduh, oh well. Yalah, lebih disappointed lah, cerah lah. Apa-apa, pengen gue getok nih pakai spedeng lah bang. Oke, masih nyala ya guys. Oke, sorry ya, soalnya ada 26, takut nih mati berbal. Kan ngeri ya. Oke, loh kok sih anu, bukan yang duke tadi. Udah lah, ada itu, ya udah kita selesai. Kita langsung balik ke rumah, kita save dulu ya. Udah kelamaan, udah kelamaan. Maaf. Kayak kesel ya, bunuh King Kong segede gitu. Tapi cuma dapat 500 perak. Sebel. Agak kesel ya. Udahlah. Udah capek. Pahlawan ini tidak dihargai. Kecewa. Udah. Kelos. Yuk, setelah lah kau. Oke. Buat. Sebel lagi. Coba, abis itu kita naik lagi. Kita cek dulu. Hup. Mana hunting Duket? Hunting si brengjek gitu. Hari ini tuanku melihat monyet yang sangat besar bergantungan di pohon dan animal. Oke. Tadi yang di apa? Backgroundnya yang terakhir ending card tadi ya, yang dimaksud itu tadi ya. A big red creature tuh. Jadi seperti itu guys, ya kali ini yang agak menyebalkan karena membunuh monster cuma dikasih 500 perak. Aduh ya udahlah aja. Mati videoku guys, ampun. Tar. Oke, jadi kayak gitu, agak kesel ini part kali ini. Bunuh raksasa gede segede King Kong gitu kan, tapi cuma dikasih 500 perak kan Pak. Apalagi dijanjiin 20.000 dan cuma kasih 500. Udah. Emang pahlawan tuh emang harus nerima gitu kan, harus ikhlas batin lahir. Oke, mungkin aku langsung di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari Ravana kali ini. Aku ingin ke kalian, jangan lupa untuk mensupport channel video ini dengan cara berikan like di video ini dan di video lainnya. Share kalau kalian pengen gimana ya, aku bingung sebelum ngomongnya. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notif video terbaru dari aku. Dan kalau kalian mau nonton part-part sebelumnya di Legend of Mana, kalian bisa tonton di link deskripsi di bawah yang nanti aku kasih gitu kan. Jadi kalian bisa ngikutin dari awal dan gak ketinggalan. Itu kayak kata, terima kasih, jaga kesehatan kalian, stay safe, ciao.